Halo teman-teman, balik lagi channel gue SM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita buka tiket ya teman-teman, tiket second anniversary. Tapi sebelum itu kita lihat sebentar untuk advance notification. Ada yang untuk hari Senin, ada yang untuk tanggal 10, ada yang tanggal berapa? 13 juga ya. Ini Samurai 97 ya teman-teman ya, bukan Golden 23 ya, Tachibana. Tachibana ini merah sama hijau ya, sama Jito biru. Nah, terus ini Agility Pickup Transfer, pemain baru ini teman-teman. Napoleon ya. Napoleonnya warna biru. Cuman infonya belum ada. Ya kalau kita lihat bajunya sih, ini baju junior youth ya teman-teman ya. Baju junior youth ya, sama kayak PRDC ya teman-teman. Ya junior youth-nya yang warna putih, mungkin yang away-nya bajunya kali ya. Terus ini ada pedal baru ya, Bisugi. Tiga pemain ini ya, dapat tiga pemain. Terus online exchange di update online shop ya. Kita langsung buka teman-teman, kita ngeteng dulu ya. Ini tiketnya udah 5, jadi bisa kita buka 5-5-nya. Sakigun, kalau ketengan berat ya teman-teman ya. Oke, Golden 23. Nah, suram. Apalagi nih yang bisa dibuka nih? Semuanya kita buka hari ini, teman-teman. Kita SSR tiket dulu ya. SSR tiket ya, kita jadikan pemancing supaya SSR-nya ngecun. Natu Deza. Oke, Tsubasa. Ya elah, Kals mulu cuy. Ini lagi zamannya Kals sih kayaknya nih. Kals ini ya, Hedgehog Block. Oke, ada 26. Kita buka multi dulu sekali, abis itu kita keteng 6 kali, abis itu kita multi lagi sekali. Aduh, Misaki Junior itu. Lagi bau nih kayaknya nih, tapi moga-moga tiket anniversary nggak bau ya teman-teman ya. Dapat Dream Fest, dapat Dream Collection gitu kan, apalagi dapat mitos gitu kan. Oke, yang pertama Zong. Ah, sial. Nah, konfeti nih, bisa nih.
Aduh, kena tipu kayaknya nih. Lah, kena tipu kan. Kasih konfeti tuh padahal tuh sial. Baru dapat sekali ya SSR ini gua dari tiket ini ya. Kalau dapat HA itu yang ini. Pemain HA di sini langsung HA ya. Bang, gua enggak pernah dapat di sini. Dapatnya pemain SSR biasa. Aduh. Oke, single pull. Habis itu kita multi. Aduh, kacau banget ini. Takut dulu lah ya. Ayo dong, satu kali multi satu SSR aja sebelum kita beralih ke anniversary tiket. Yah elah, bau cuy, jadi takut nih gua, gimana ini. Ayo dong, enggak lah ya, yakin lah, harus yakin. Dari 3% harus dapat, ya enggak? Oke, step 1, 3% ya. Ayo, tuh gambarnya udah cakep-cakep tuh. Ada Natureza DC, ada Sester, ya kan, Clifford. Ayo dong, please, lap. Nah, ada chance. Nah, tumben nih, bisa ke Junior Youth nih. Tumben. Ayo dong, please, satu. Waduh, di PHP ini, bro. Tembok, please, tembok. Nah, temboknya. Tembok, nah, ayo dong, Dream Pass. Waduh, dapet gentil. Lumayan, skillnya, skill blocknya buat dicolok, teman-teman. Oke, 4%. 4%, please. Empat persen, sikat. Natureza. Ada nih kayaknya nih. Aduh, Nani lagi. Ayo dong, please. Nah. Waduh, tembok, please. Aduh, satu aja. Mana nih? Wah, kagak ada. Kita kuit dulu dah. 3% dapat, 4% kagak dapat, sial. Berarti 5% yang dapat. Ini kayaknya di skip sekali nih ya. Oke, 5%. Bisa lah 5%, please. Dapat 2 gitu kan. Aduh. Ayo dong. Nah, yes, dapat. Please. Satu lagi bisa nih. Wah. Bersyukur dikasih satu, kata klub. Ayo dong, kasih, jangan dup. Dream Pass gitu. Rolling. Oke, ini mesti di-quit dulu nih kayaknya nih. Bahaya nih, teman-teman. 50% chance for one SSR. Step 4. Ayo, klub. Jangan kasih dupe dong. Nah, aduh, please, ampun, 50% loh, sial,
Kayaknya bau banget ya. Ini gimana mau 4-2 nih gua. Oke, ini yang terakhir teman-teman. SSR guaranteed. Siapa tahu dapat 2. Ya dong, jangan kasih dup. Siapa ya? Kluivert tester lah, ayolah. Gambarnya begitu. Ayo please slap 2 gitu, last pull. Kalau enggak dream collection. Ya. Oh, nah tuh Roberto mah 2, oh, yakin loh. Lah. Chance. Roberto. Bagaimana ini Roberto? Biasanya kasih 2 Roberto. Lah, dapatnya juga. Kacau bener. Kayak apa? Kayak step up biasa, teman-teman. Oke, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.